Assalamualaikum kepada semua yang menonton video ini. Baiklah, dalam video kali ini, cikgu akan kongsikan satu kaedah untuk kita menukarkan nombor bercampur kepada peratus. Dalam video lain, cikgu akan kongsikan kaedah yang kedua pula. Sebab cikgu tak nak video ni panjang. Okey. Untuk kaedah yang pertama, kita masuk kepada kaedah yang pertama. Langkah-langkahnya adalah tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, darabkan dengan 100%. Langkah ketiga, permudahkan. Langkah keempat, selesaikan. Okey, cikgu bagi satu soalan. Okey, soalan kita yang pertama adalah 2, 3/4. Ini adalah nombor bercampur. Kita ikut langkah yang disediakan di tepi ni, iaitu yang pertama, tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, so kita tukarkan. Untuk menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, kita gunakan darab dan tambah. Ha, ini adalah asas. Ha? Jadi anda kena ingat semula bagaimana kita menukarkannya. 4 darab 2, 8. 8 tambah 3. 8 tambah 3, 8, 9, 10, 11. 8 tambah 3 adalah 11. Jadi kita akan dapat 11 per, lihat penyebut adalah 4. Maka pecahan tak wajar kita adalah 11/4. Selesai langkah 1. Langkah yang kedua pula, kita nak darab dengan 100%. Kenapa nak darab dengan 100%? Sebab kita nak tukarkan kepada peratus. Jadi darabkan dengan 100%. 11/4 darab 100%. Sama dengan. Selesai langkah yang kedua. Ha. Langkah ketiga, selepas kita tulis darab 100%, kita nak selesaikan ataupun kita nak permudahkan. Ha, permudahkan dahulu sebelum selesaikan supaya nanti nombor menjadi semakin kecil. Ha, mudah untuk kita buat. Untuk permudahkan, kita tengok sama ada nombor yang di atas pengangka ataupun pasangannya penyebut. Sama ada boleh atau tidak dipermudahkan. 11 dan 4. Ada tak dalam sifir yang mempunyai 11 dan 4? Contohnya sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4 ni ada tapi 11 tak ada. Jadi kita tak boleh permudahkan. Nombor ini kita tak boleh permudahkan. Jadi kita tengok pula 4 dan 100. Boleh atau tidak kita permudahkan. Untuk permudahkan nombor ini, ini adalah asas sebenarnya. Cikgu suka minta murid-murid cikgu untuk hafal sifir-sifir yang tak ada dalam buku sifir. Sebab apa? Sebab ada kegunaannya. Contohnya dalam soalan ni, kita boleh gunakan sifir. Mungkin ada yang katakan sifir 2 cikgu, sebab sifir 2 ada 4 dan 100 ataupun ada 4 dan 10. Dalam nombor ni kita boleh gunakan sifir 4. Contohnya 4 darab apa sama dengan 4. 4 darab 1 sama dengan 4. Betul. Kemudian 4 darab apa sama dengan 100. Ini 4 darab 25 adalah sama dengan 100. Tapi cikgu, saya tak hafal sampai 25. Untuk murid-murid cikgu, cikgu beritahu mereka supaya hafal sifir 25. 25, 50, 75, 100 dan lain-lain. Okay, sebab sifir 25 ni adalah antara sifir yang kerap digunakan untuk kita mempermudahkan. Contohnya soalan ni, kita kena gunakan sifir 4. Tapi kita kena ingat juga bahawa 4 darab 25 adalah 100. 25 darab 4 adalah 100. Memang sangat membantu apabila anda hafal sifir 25. Kemudian kita selesaikan pemudahkan ya. 4 kita potong letak 1. Sebab 4 darab 1, 4. 4 darab potong 100 letak 25. 4 darab 25, 100. Gunakan sifir darab sebab itu lebih mudah. Langkah seterusnya kita kena selesaikan. Untuk selesaikan, salin semula. 11/1 darab. Darab 25. 25%. Untuk menyelesaikan ayat matematik ni, kita kena darab di atas. Darab di atas. 11 darab 25. 11 darab 25 berapa? Kita kena kira. 25
Darab 11. 1 darab 5, 5. 1 darab 2, 2. Kemudian 1 darab 5, 5. 1 darab 2, 2. Ha, tambahkan. Tambahkan, kita akan dapat sini 5. 5 tambah 2, 7. Sini 2. 275 per 1 ataupun bahagi 1. Ingat kan, di bawah ni kita kena bahagi sebenarnya. Apa-apa pecahan yang per 1 adalah sama dengan nombor tersebut. 275 per 1 adalah sama dengan 275 per 100. Jadi cikgu nak tunjukkan contoh yang kedua, contoh terakhir. Nombor bercampur tukarkan kepada peratus. Langkah pertama, tukarkan kepada pecahan tak wajar, gunakan darab dan tambah. 5 darab 3, 15. 15 tambah 3, 18. 18 per, tengok penyebut, di bawahnya adalah 5. Jadi kita letakkan 18 per 5. Langkah yang kedua, darabkan dengan 100 per 100. 18 per 5 darab 100 per 100. Langkah yang ketiga, permudahkan. Okey, permudahkan. Kita boleh permudahkan nombor di atas dan nombor di bawah mengangkat dan penyebut, ataupun nombor penyebut ni dengan nombor yang di sisi 100. Jadi untuk soalan ni, kita permudahkan nombor penyebut di bawah dan nombor di sisi sebab lebih mudah. Okey, 5 dan 100. 5 dan 100. Sifat apa yang ada 5 dan 100 di dalamnya? 100 besar sangatlah cikgu. Tak apa, kita tengok 10. Okey, 5 dan 10. Sifat 5, betul. So kita gunakan sifat 5. Sifat 5. 5 darab apa dapat 5? Teman-teman, dan 5 darab apa dapat 10? Kita gunakan 10 ha, sebab lebih kecil. 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. 5 darab 1, 5. Ha, potong macam ni. Dan 5 darab 2, 10. Potong 10, jangan potong 100 ha. Dan sifar yang kita tinggalkan, sifar ni naik atas. Ha, jadi dapat 20. Apabila kita dah permudahkan, salin semula. 18 per 1 darab 20 per 100 sama dengan. Yang ini mudah sebab penyebut dia 1. Kita tak perlu bahagikan. Kita cuma selesaikan yang di atas. 18 darab 20. Gunakan bentuk lazim. 18 darab 20. Okey, untuk mudah, disebabkan 20 ada sifar, kita tuliskan macam ni. 20. Ha, sifar tu biarkan keluar. Kita hanya darabkan nombor 2 ni. Jadi 2 darab 8, 16. Tambah 1. 2 darab 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jawapannya bukan 36. Jawapannya adalah, ha, turunkan sifar, 360. Jadi tuliskan di sini, 360 per 1. Ha, per 1, ha, bahagi 1. Apa-apa pecahan per 1 adalah sama dengan nombor tersebut. Jadi jawapannya adalah 360 per 100. Ini adalah langkah-langkah untuk kita menyelesaikan atau menukarkan nombor bercampur kepada peratus menggunakan kaedah yang pertama. Cikgu tunjukkan dua contoh. Jadi untuk penerangan yang lebih jelas, kalau nak lebih faham, boleh tengok nota yang cikgu lampirkan. Nota-nota ini adalah kaedah satu lah. Nota untuk menukarkan nombor bercampur menggunakan kaedah satu. Untuk kaedah dua nanti, boleh tunggu video cikgu yang seterusnya. Ada apa-apa soalan, boleh letakkan di ruangan, boleh type di ruangan komen. Terima kasih dan jumpa lagi.